Sobat Beta, masih bersama kami tentunya di Beta TV. Kali ini saya sedang berada di Jalan Dawe Seranggang, Pacikaran RT5 RW6 Lawu, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, tepatnya di Candid Minecraft. Candid Minecraft merupakan salah satu gudang kerajinan tangan yang ada di Kudus yang menyediakan berbagai macam aksesoris dari mulai gelang dan kalung. Nah, Sobat Beta penasaran kan proses pembuatannya seperti apa? Yuk ikuti saya. Beta, ini adalah gelang yang paling mudah. Namanya apa, Mas? Prusik. Gelang prusik. Gelang prusik. Iya. Oh. Kok bisa prusik itu gimana, Mas? Awalnya. Iya. Awalnya itu iseng gitu. Terus begitu nyoba, ternyata, nyoba di YouTube itu juga ada banyak loh tutorial. Tapi apa? Gak cuma di YouTube aja sih. Cari tahu tentang simbol-simbol dari Google banyak. Jadi teman-teman yang seperti ini ada simbol baru kayak ini, terus saya coba sampai sekarang. Kalau yang paling bestseller apa? Yang paling bestseller adalah gelang mau dari Tridatu ini enggak? Ini Tridatu tapi ini enggak asli, soalnya bahannya kan poli. Beda lalu yang asli itu wool. Yang paling besar cari banyak orang. Tapi ini perlu makna. Ini butuh prosesnya berapa lama ini, Mas? Kalau tergantung mbak, saya biasanya kalau tergantung tingkat kerumitan, misal kayak gini itu bisa sampai 30 menit. Nah kalau yang biasa ini itu tidak ada 1 menit, cuma setengah menit jadi. Setengah menit? Yang kecil-kecil ini. Yang custom ini agak lama, soalnya ini kan anyam. Tapi tetap prosesnya. Sejak kapan sih usaha ini didirikan? Usaha ini saya dirikan itu tahun 2017, awal Januari ya. Iya. Awal mula berdirinya usaha ini gimana, Mas? Bisa ceritakan sedikit? Awal mula waktu itu aku coba iseng-iseng pas teman adik aku pakai gelang, aku mencoba buat sendiri. Terus pas udah jadi itu banyak teman-teman aku yang nanya, "Mas, itu belinya di mana?" Nah, aku bilang itu aku buat sendiri, enggak beli. Nah, terus kemudian aku di situ berpikir gimana caranya, oh, kayak ini perlu mandi, buka usaha atau buat kreasi. Nah, kemudian aku coba, terus ternyata sampai sekarang malah aku bisa produksi sendiri dan saya jual online. Kemudian jenis apa aja yang diproduksi di usaha ini? Jenis produksi yang saya buat adalah yaitu gelang dan ada juga kalung. Terus gantungan kunci. Udah sementara produksi cuma itu aja. Untuk harganya sendiri itu kisaran berapa sampai berapa? Untuk harga mulai ini yang kayak gini Rp800 per piece-nya. Dan ini sampai 15-20 ribu. Kalau yang paling mahal itu kalau ada pembeli yang minta custom, Mas buatin ini dong yang kayak gini. Nah itu nanti akan kami patok dengan harga yang lebih mahal. Untuk pelayanan ordernya sampai jam berapa itu, Mas? Untuk pelayanan order sendiri itu mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Itu fast respon ya? Iya.
Kemudian untuk pemasarannya via apa aja? Untuk pemasarannya saat ini masih online, Instagram, Tokopedia, Shopee, Canggit, Minecraft. Untuk pemasaran yang paling jauh itu sampai mana? Pemasaran yang paling jauh itu sampai ke Medan, terus Nusa Tenggara, dan terakhir kalau dengan Shopee itu bisa sampai ke Singapura, sampai keluar negeri, ke Woodland. Nah, Sobat Beta, itu dia liputan saya mengenai Candid Minecraft. Harganya pun terjangkau, dari mulai Rp800 sampai dengan Rp35.000. Nah, apabila kalian ingin memesan kerajinan ini, bisa langsung lewat Shopee, Tokopedia, dan Instagram di Candid Minecraft. Untuk itu, terus ikuti kami dengan cara like, comment, share, and subscribe di channel Beta TV, karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi yang menarik dan inspiratif. Saya pamit undur diri, sampai jumpa!